Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, sahabat babi. Sahabat babi semua dimanapun berada, babi akan mereporting tanaman hias ya. Ini monstera, tapi dia namanya ini kok nggak salah ya, apa bukan monstera king sahabat babi, tapi ini ekor naga, tapi dia belum pecah ya sahabat babi. Top, jadi memang luar biasa tanamannya. Dia masuk jenis monstera. Nah, ini babe sudah persiapkan karena babe sekaligus mereporting ke pot yang lebih besar dan juga sekaligus langsung membuat turus ya, memasang turus. Ini turusnya sahabat babe. Supaya dia tegak, tidak seperti ini ya. Jadi tidak seperti ini lendot. Tidak bagus sekali ya. Nah, ini makanya babe ingin di reporting. Begitu sahabat babe. Kita mulai ya sahabat babe. Kita pindahkan, kita balik saja, tidak perlu kita bongkar. Karena perkiraan babe ini kalau kita bongkar nanti malah tidak bagus nanti sahabat babe. Nah, kita isi dulu ya sahabat babe. Kita isi dengan media tanam ya. Dulu kita ukur segini ya sahabat babe. Nah, benar ini udah pas nih. Nah, ini baru kita balik sahabat babe. Jadi tidak stres dia nanti kalau kita bongkar. Jangan kita bongkar ya. Takut nanti stres dan tidak bagus hasilnya. Luar biasa ya. Akarnya luar biasa. Tuh, sahabat babe. Tuh. Nah, ini turusnya sahabat babe. Kita pasang di sini ya. Tuh. Kita pasang di sini. Dan juga babe sudah mempersiapkan tali raminya. Ini kita belah dulu ya. Karena kalau dia langsung begini dia tebel banget ya, jadi untuk mengikatnya sedikit susah. Ini kita belah dulu menjadi dua agar dia lebih kecil ya, lebih mudah mengikat di turusnya dan juga kita gabungkan turus dan tanamannya. Tuh, jadi menjadi dua ya. Tuh sahabat, tuh dua ya. Nah, kita ambil di sini. Ini agar nanti tanaman monstera ini akar-akarnya menempel di ini ya, di turusnya. Nah, ini yang terpenting tuh ini sahabat. Dia akan lebih subur juga kalau ditanam di turusnya. Terus seperti ini sahabat. Tuh. Ada dua ya. Yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua ini juga harus tegak ya sahabat. Karena nanti kalau dia tidak tegak ya seperti tadi blendotnya. Blendot dan tidak bagus dipandang mata. Tuh, udah kita jadikan satu. Kemudian kita tanam seperti ini biar keras, biar turusnya dapat berdiri dengan kokoh. Tuh. Nah, jadi ini juga sebetulnya kurang satu ya sahabat, biar ini berdiri. Atau ini saja kita buka ya. Tuh. Nah, ini begini sahabat babe. Tuh.
tapi belah dua juga bisa ini. Kita belah dua saja. Supaya maksud babe, dia betul-betul menempel di turusnya. Kalau tidak nempel sama aja bohong. Nah, ini seperti ini saya dulu. Jangan terlalu kencang ya. Tuh, seperti itu. Dia tidak terlalu kencang. Yang penting menyatu ya. Sudah menyatu di turusnya. Mudah-mudahan subur ya sahabat. Harapannya demikian. Dan juga para sahabat yang baru saja menemukan channel Babe Kaktus, Babe mohon dukungannya dan juga supportnya dari para sahabat semua. Ini sebetulnya dibuat begini tadi ya. Coba kita buka lagi ya. Ini memang kalau nusun turus ini memang agak susah sahabat. Karena memang harus disesuaikan. Harus disesuaikan dan harus tinggi. Harus berdiri dia. Kalau tidak berdiri ya sama aja bohong, tidak apa mempergunakan turus sama aja bohong ya sahabat. Tapi itulah uniknya dalam memelihara bunga hias. Apalagi yang ini ya, ini parikata. Ya mungkin kalau untuk harganya lumayan ya sahabat. Tuh, kita buat begini saja nih. Tuh, buat begini. Atau kita potong lagi karena biar bawahnya lebih bisa kita pasang juga nanti. Tuh, ini yang bagian bawah kita beginikan. Ya. Tuh, jadi dia tegak semua seluruh daunnya. Tuh. Ini juga demikian. Ini juga demikian. Tuh, kita buat tegak biar cantik ya. Jadi masang turus ini memang agar terlihat cantik. Tuh, sahabat babe. Cantik ya. Jadi muncul semua daun perikatanya. Itu sahabat babe. Ini tanahnya kurang ya. Media tanamnya kurang. Tambah lagi. Cantik bukan? Tuh, luar biasa ya. Yang penting dia tegak biar cantik. Kalau sudah begini, waduh, lumayan ya. Potnya tawon, turusnya, kemudian sama bunganya dengan tanaman hiasnya. Baik sahabat babe, toh sudah jadi ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video babe. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan tetap selalu dukung. Baik sahabat babe, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam sehat, salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.